Halo teman-teman, juga sahabat dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Barusan tuh saya dari warung ya, jadi teringat sesuatu. Jadi terkadang pikiran saya tuh berjalan sambil jalan juga ya. Teringat ini di channel kita, di YouTube kita. Bila kita perhatikan, atau mungkin ini hanya dugaan saya atau perkiraan saya saja, atau mungkin iya, saya sendiri kurang paham, belum jelas ya, kecuali kalau memang kita berkomunikasi atau bisa berkomunikasi dengan YouTube. Tapi sampai saat ini kan kita nggak mungkin berkomunikasi dengan YouTube. Kalau saya perhatikan ini, saya pribadi ya, di channel kita, di video kita kan ada like dengan dislike. Mungkin kawan-kawan ada yang mengaturnya jadi tidak ditampilkan like dengan dislike-nya, atau ada yang membiarkan saja. Saya juga ada entah satu atau dua yang diatur ke yang tidak ditampilkan like dengan dislike-nya. Tapi saya perhatikan saat ini, saya lihat di video saya khususnya ya, like-nya ditampilkan, dislike-nya tidak ditampilkan. Kalau menurut saya ini dari YouTube ya, otomatis. Yang saya maksud di sini, saya ingin berterima kasih seandainya ini dari YouTube. Saya sangat berterima kasih sekali karena ditampilkannya, atau hanya ditampilkannya, like dan dislike-nya tidak ditampilkan. Itu sangat berarti buat saya, karena orang yang tidak berkepentingan, tidak ada kaitannya dengan kita, tidak akan ditampilkan lagi, tidak akan kelihatan walaupun mereka dislike. Nah, yang ditampilkannya hanya like saja ya. Mungkin kalau ada pun yang dislike, yang tidak menyukai video kita, itu hanya YouTube yang tahu. Atau mungkin kalau kawan-kawan bisa mengaturnya, bisa mengetahuinya, bisa caranya, mungkin bisa tahu. Tapi kalau saya pribadi berterima kasih kepada YouTube, karena like dan dislike itu hanya ditampilkan yang like-nya saja. Saya sangat berterima kasih, terima kasih, thank you YouTube Studio. Ini sangat bermanfaat bagi saya, sangat berguna bagi saya. Coba kalian mohon maaf teman-teman, perhatikan ya, apakah benar atau hanya dugaan saya saja ya. Terima kasih YouTube, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, kami sebagai pemula tidak dirugikan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sangat berterima kasih sekali. Ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi saya. Terima kasih YouTube. Terima kasih YouTube Studio. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi yang lainnya yang bisa menambah semangat buat kami. Ya, terima kasih YouTube. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.